Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel. Berikut ini merupakan daftar resmi 37 pemain Timnas U20 Indonesia versus Timnas Cina di laga uji coba persiapan Piala Dunia U20 dan Piala AFF tahun 2024. Namun sebelum videonya kita mulai, mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video menarik dan terupdate hanya di channel ini. Oke, pemain yang pertama ada nama Mashal Hamzah. Pemain satu ini berusia 18 tahun dengan tinggi badan 180 cm, posisi sebagai gelandang bertahan klub Asiop FC. Kemudian pemain yang kedua ada nama Jidabin. Pemain satu ini berusia 17 tahun dengan tinggi badan 177 cm, posisi gelandang serang klub Asiop FC. Oke, pemain berikutnya ada nama Alexandro Felix. Pemain satu ini berusia 18 tahun dengan tinggi badan 170 cm, posisi bek kiri klub Barito Putra. Kemudian pemain selanjutnya ada nama Muhammad Iqbal Guejanggi. Pemain satu ini berusia 17 tahun dengan tinggi badan 179 cm, posisi bek kanan klub Barito. Oke bos, pemain selanjutnya ada nama Fitrah Maulana. Berumur 18 tahun, tinggi 180 cm, berposisi sebagai kiper klub saat ini Persib Bandung. Kemudian pemain berikutnya ada nama Vere Mauri. Pemain satu ini berusia 17 tahun, tinggi 177 cm, posisi sebagai gelandang klub Bayangkara FC. Ya, pemain selanjutnya ada nama Chow Danamik. Pemain satu ini berusia 17 tahun, tinggi 177 cm, posisi gelandang bertahan klub Lausanne Sports FC. Kemudian pemain berikutnya ada nama Rizar Nurfiat. Pemain satu ini berusia 17 tahun dengan tinggi badan 182 cm, posisi bek kanan klub Borneo FC. Ya, pemain selanjutnya ada nama Kadek Arel. Pemain satu ini berusia 18 tahun dengan tinggi badan 182 cm, posisi bek tengah klub Bali United. Lalu kemudian pemain selanjutnya ada nama Muhammad Kafiatur Rizki. Berumur 17 tahun, tinggi 175 cm, posisi sebagai penyerang klub Dewa United. Ya, kemudian pemain selanjutnya ada nama Muhammad Rizki Afrizal. Berumur 17 tahun, tinggi 174 cm, posisi gelandang serang klub Madura United. Kemudian pemain berikutnya ada nama Rahmat Syawal. Pemain satu ini berusia 18 tahun dengan tinggi badan 179 cm, posisi sebagai bek tengah klub Persas Sabah. Oke, kemudian pemain berikutnya ada nama Doni Tripamungkas. Berumur 18 tahun, tinggi 177 cm, berposisi sebagai bek klub Persija Jakarta. Kemudian pemain berikutnya ada nama Muhammad Ibra. Pemain satu ini berusia 17 tahun dengan tinggi badan 176 cm, posisi sebagai gelandang klub Persija Jakarta. Oke bos, pemain berikutnya ada nama Alfahrezi Buffon. Pemain satu ini berusia 17 tahun dengan tinggi badan 172 cm, posisi sebagai bek kanan klub Borneo FC. Kemudian pemain berikutnya ada nama Muhammad Nabil Asyura. Berumur 17 tahun, tinggi 178 cm, posisi sebagai gelandang serang klub Persija Yacht. Oke, pemain selanjutnya ada nama Eros Darmawan. Berumur 17 tahun, tinggi 174 cm, berposisi sebagai gelandang tengah klub Yudi Lakranas. Kemudian pemain selanjutnya ada nama Arkan Kaka. Berumur 17 tahun, tinggi 186 cm, berposisi sebagai penyerang klub saat ini Persis Solo. Ya, kemudian pemain berikutnya ada nama Basijum Latukonsina. Pemain satu ini berusia 18 tahun, tinggi tidak diketahui, posisi gelandang serang klub saat ini PSIS Semarang. Kemudian pemain berikutnya ada nama Mufdi Iskandar. Berumur 18 tahun, tinggi 172 cm, posisi tidak diketahui, klub saat ini Malut Selektio. Oke bos, pemain berikutnya ada nama Sultan Saki. Berumur 17 tahun, tinggi 186 cm, posisi sebagai bek tengah klub PSM Makassar. Kemudian pemain berikutnya ada nama Mufli Hidayat.
Pemain satu ini berusia 18 tahun, tinggi 172 cm, posisi sebagai penyerang klub PSM Makassar, bos. Oke, pemain berikutnya ada nama Ikram Al-Ghifari, berumur 17 tahun, dengan tinggi badan 185 cm, berposisi sebagai kiper klub PPLP Sumbar. Kemudian pemain selanjutnya ada nama Tri Juli Susanto, berumur 17 tahun, tinggi 170 cm, posisi sebagai gelandang klub Persibang Purbalingga. Oke bos, pemain berikutnya ada nama Muhammad Ragil, berumur 18 tahun, tinggi 185 cm, posisi gelandang serang klub Bayangkara FC. Kemudian pemain berikutnya ada nama Aliansyah Abdurrahman. Pemain satu ini berusia 17 tahun, dengan tinggi badan 173 cm, posisi sebagai gelandang klub Persija York. Ya, pemain selanjutnya ada nama Dani Saputra, berumur 17 tahun, tinggi 175 cm, berposisi sebagai gelandang klub saat ini Garuda Yaksa Akademik. Kemudian pemain berikutnya ada nama Iwayan Arta. Pemain satu ini berusia 17 tahun, dengan tinggi badan 183 cm, posisi sebagai kiper klub saat ini Bali United. Oke bos, pemain selanjutnya ada nama Vigo Dennis. Pemain satu ini berusia 17 tahun, dengan tinggi badan 174 cm, posisi gelandang bertahan klub saat ini Persija Jakarta. Kemudian pemain berikutnya ada nama Tony Firmansyah. Pemain satu ini berusia 18 tahun, dengan tinggi badan 168 cm, posisi sebagai gelandang klub Persebaya Surabaya. Ya, kemudian ada nama Wilbert Jardim Halim, berumur 17 tahun, tinggi 182 cm, posisi bek kanan klub Sao Paulo FC. Kemudian pemain selanjutnya ada nama Dylan Yabran, berumur 18 tahun, tinggi 178 cm, posisi sebagai penyerang klub saat ini SV Gladbach. Oke, selanjutnya ada nama Marcelinus Ola, berumur 18 tahun, tinggi 177 cm, posisi pemain sayap klub saat ini UD Lok Ranas. Kemudian berikut ini adalah nama pemain yang tidak bisa kami temukan profilnya, ada nama Fendi Bagus, kemudian ada nama Faza Al-Firdaus, lalu berikutnya ada nama Adinda Mustika, lalu kemudian ada nama Taufik Rustam. Oke teman-teman semua, itulah sekilas informasi daftar 37 pemain timnas U20 Indonesia untuk berhadapan dengan timnas Cina di laga uji coba persiapan Piala Dunia U20 dan Piala AFF tahun 2024, bos.